front of his player, played the ball through to Turner, and there's, well, the initial foul coming in from the Malaysian defender, Faiz, and then Turner just... Strong challenge with Faiz Helmi. Helmi in space now. Plays the ball forward. This is good for Malaysia if they can get the shot away. They can do better than that. Hazik has given them the lead. Well, Malaysia haven't been on the back foot for most of this quarter. Look like they're going to go into the first break with a lead. Okay, saya bermain hoki pada umur 8 tahun dari darjah 2. Sebab sebelum ni pun minat datang untuk bersukan ni, bermain hoki ni datang daripada abang. Sebab abang pun wakil sekolah rendah untuk bermacam-macam sukan. Jadi waktu tu Faiz tak silap saya darjah 3. Waktu dia darjah 3 kita dah mula didik dia. Dan kita nampaklah dia punya bakat semula jadi antara dia tu. Jadi bila di situ nampaklah bakat Faiz ni lebih menjela. Waktu tu pun Faiz jampat, badan dia kecil. Peringkat daerah pun tak nak ambil dia sebenarnya. Dan saya perjuangkan dia bersama dengan Cikgu Asri. Orang tak percaya saya main hoki sebab badan saya kecil. Sebab orang percaya ingat yang badan kecil-kecil ni biasanya main gimnastik, main terjun. So bila sini-sini tanya awak main apa? So saya cakap main hoki. Dia masih tak percaya. So masa tu dalam pasukan Johor untuk Wara 12, badan saya paling kecil. So memang orang pun pandang endah tak endah, tapi alhamdulillah dengan berkat dengan kesungguhan saya, saya dapat wakil Johor. Kemudian kalau kita tengok bandingkan dengan kawan-kawan dia lain kat atas padang pun, dia yang paling kecil lah. Dan dia sebenarnya waktu dia darjah 5 tu dia dah merajuk dah, tak nak main. Sebab apa? Masa tu kita lawan Zon Pitah Puding, lawan dengan Zon Bandar tak silap. Badan besar seorang pemain tu, defend. Dia tindih Faiz. Faiz sakit kaki, dia nangis keluar padang. Dan kemudian coach semua pujuk-pujuk-pujuk, dia nak masuk balik. Alhamdulillah. Masalah tubuh badan tu memang adalah kita dengar desak-desuk orang komen apa itu ini. Kalau berbadan apa badan kecil main bola hoki, pada saya tak ada masalah. Pasal kalau bola sepak ke apa, kita nak badan tegap sikit kan. Ha, gitulah. Ha, badan kecil pun kalau tak ada usaha, kalau badan besar pun tak ada usaha pun tak boleh berjaya juga kan. Tapi kita adakan dia perangsang lah, semangat, itu aja lah. Cabaran memang banyak. Yalah, kita keluarga pun, pendapatan kita pun tak seberapa. Dengan kasut dia, dengan apa, itu cabaran yang tinggi lah pada saya. Sepatu dia, kayu hokinya, itu kira cabaran masalah masyarakat, kita ketepikan. Kita tak nak lah, kita terus. Kita kasih perangsang. Pertama, main untuk main bola betul-betul, belajar pun nak betul-betul. Itu saya. Sebab ada satu ciri dia, saya tengok dia ni sangat disiplin. Bagus, dia sangat disiplin dari segi masa. Itu terdetik hati saya, mungkin dia ni satu hari nanti dia boleh dapat title mewakili negara kan. Walaupun tubuh dia kecil kan, tapi dia seorang yang semangat juang dan daya saing dia yang tinggi. Dia tak adalah nampak dia jenis yang banyak apa tu cakap apa semua kan, tapi karakter dia tu menarik lah. Dia berani ke depan. Dan seingat saya, satu sumbangan dia yang besar kepada sekolah
badge dia mewakili sekolah untuk Liga Hoki Remaja Kebangsaan. Dan beliau walaupun kecil, dia memikul tanggungjawab yang besar, iaitu sebagai kapten pasukan. Dan badge dia berjaya merangkul juara keseluruhan Liga Hoki Remaja. Tapi sebelum saya masuk pasukan kebangsaan, umur saya 18-19 tahun, saya tak ada peluang untuk tunjuk bakat saya kepada coach tu, sebab coach kata badan saya terlalu kecil. So coach tu kata mungkin awak perlu training. Selama 2 tahun saya training untuk besarkan badan saya lah. Sebab kata orang pergi gym, berlari. So saya berusaha selama 2 tahun tu. Selepas coach tu kena tukar coach lah. Sebelum tu tukar coach, datang seorang coach Mat Saleh. Saya bermain untuk TMB masa tu. Coach tu nampak saya punya kelebihan. So dia kata kelebihan saya, walaupun badan kecil tapi kelincahan saya tu membuatkan orang susah untuk tackle saya untuk bermain hoki. So coach Mat Saleh tu namanya Paul Remington. So dia nampak bakat saya. Itulah first time umur saya 20 tahun saya bermain untuk pasukan negara. Itulah first cap saya di Argentina. So dia bagi kepercayaan kepada saya, awak main first 11 untuk pasukan ni. So daripada peluang tu dibagi kat saya, saya buktikan pada coach tu saya boleh bermain. So hingga sekarang saya bermain untuk pasukan negara. So daripada tu orang kata badan kecil tak boleh pergi jauh, badan kecil susah untuk bermain hoki sebab guna fizikal. So banyak dah saya buktikan kepada semua orang yang kata badan kecil tak boleh berjaya. So alhamdulillah berkat doa ibu bapa, cikgu-cikgu, saya boleh pergi jauh. Dan saya pernah bermain di kelab luar di Jerman selama 3 bulan. Dan banyaklah international player pun kenal kepada saya sebab badan saya kecil, antara player hoki paling kecil di dunia lah. So saya tak heran pun orang cakap badan kecil, badan kecil, sebab saya dah lali semua benda tu. Walaupun orang cakap pun saya buat tak tahu je. So saya buktikan atas padang. Harapan pakcik cuma satu, dia dapat berbakti pada negara dan juga masa depan dia untuk pelajaran semua. Pasal pelajaran pun penting untuk masa depan kan. Macam main bola hoki ini pun untuk masa depan negara juga. Okey, jadi saya harapkanlah cuma dia dapat lebih lama lagi bertahan, lebih tinggi lagi disiplin supaya dapat lebih lama lagi mewakili negara. Dia dah tunjukkanlah kejayaan tu, dan harapan saya Faiz Helmi akan terus teruskan kegemilangan dia, bantu negara kita. Dan terima kasih mengharumkan nama sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail. So pada generasi yang akan datang, jangan senang berputus asa sebab kita tak ada usaha. Kita tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan berjaya. Bukan saya nak cakap badan kecil ni tak boleh berjaya. So itu boleh buktikan, ramai sekarang pun ramai student apa atlet-atlet yang badan kecil yang berjaya. So apa jua yang kita lakukan, kita kena teruskan. So jangan pandang ke belakang, pandang ke depan. Apa-apa pun pandang ke depan. Kita kena selalu berfikiran positif sebab apa-apa yang kita lakukan, kita perlu lakukan dengan ikhlas. So insya Allah kita akan berjaya.